Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu 15 Mac 2024 bersama dengan 4 Ramadan. Kita mulakan sisi kayuan malam Ramadan bermula dari Rose Garden Kinarut menuju ke pusat bandar. Mungkin kita akan membuat pusingan di airport ataupun paling jauh kita ke Tanjung Aru Beach, Kota Kinabalu. InsyaAllah. Misi kayuan malam ini sekitar 20 hingga 25 kilo. Sebagai pembuka tirai kayuan malam sempena bulan Ramadan. Nah, maklum, waktu siang kita tidak boleh mengkayu. Pagi, kerja, puasa, dan petang pun tidak suka karena tugas-tugas di rumah dan juga tugas-tugas menguruskan anak-anak. Jadi kita ambil kesempatan malam Sabtu dan juga malam Ahad untuk bersenam, insyaAllah. Malam ini sepatutnya kita berpeloton dengan geng logot-logot. Dan kita sudah pun merancang, tapi tiada rezeki lah sama-sama. Jadi saya teruskan logot-logot secara solo. Jalan kurang bagus, sedikit gelap. Lampu jalan pun mati. Lampu ada, cahaya tiada. Jalan pun sibuk. Moga-moga mendapat keberkatan dan juga selamat kita pergi dan balik. InsyaAllah. Keadaan jalan raya masih lagi sibuk selepas berbuka puasa. Keadaan lalu lintas kembali sibuk menuju ke Kinarut, ke Papar. Jalan lama ya, jalan dalam. Sebab orang bersungkai dulu di beberapa tempat sebelum sampai ke rumah ataupun meneruskan destinasi perjalanan. Jadi jalan kembali sesak lah, tapi tidaklah seberapa. Baik.